Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Arif Rasyadka Tubis. Di sini saya bersama Mas Wisnu. Wih, gelap ya guys. Gelap ya, remang-remang. Dan hari ini kita menemukan apa nih? Tempat wisata baru yang tidak terduga kita lewati saat kita menyusup di kecamatan orang. Nah, ini adalah tempat wisatanya bernama Lumbung Mataram. Waduh. Ini difokuskan susah ya guys ya, karena memang cahayanya. Nah, ini namanya adalah Lumbung Mataram, tempat wisata yang baru habis diresmikan ya ini Mas Wisnu ya, ini ya habis diresmikan di Kecamatan Semin. Ada patung kambing arah sana. Nah, kita maju di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul ya. Dari sini aja. Nah, ini berhubung tengah malam guys, karena ada patung kambing nih, patung kambing wadus gembel ya. Ya itu tuh kecil, ada kecil putih ya di atas lampu-lampu. Di atas lampu-lampu nih. Nah, nggak tahu ini konsep wisatanya gimana, karena kita datang malam, beneran malam guys. Kita hanya lewat, nggak sengaja menemukan tempat ini. Nah, ini ke tempat yang menurut kita bagus, tapi belum bisa begitu maksimal banget. Kalau siang hari kayaknya udah ada pengunjungnya, walaupun nggak tahu banyak apa enggak. Sangat sepi sekali ya. Ini sepi banget. Jadi kita berada di tengah-tengah persawahan, ada rumah pun dikitnya. Kita menggunakan motor Beat dan promosi dong kita sekalian. Wah, luar biasa ya. Nanti teman-teman yang pengen ke Semin Gunung Kidul mencari referensi wisata baru tapi gabut, ya bisa ke sini. Karena kita juga nggak tahu dalamnya itu konsepnya seperti apa. Yang jelas ini masih gratis kalau malam. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kita akan lanjut guys, naik motor ini. Oke. Kita akan coba ekspedisi berarti ya Mas Wisnu ya kita. Apakah kita menemukan lagi tempat-tempat yang mungkin keren? Selamat tinggal ya tempat wisata ini. Wah, gak ada orang sama sekali guys. Nah, terus kita akan menuju ke arah Ngawen, kantor Kelurahan Bendung Semin. Nah, ini ya bisa dapat penghargaan-penghargaan gitu guys. Bagus kantornya. Nah, ini kantor Lurah Bendung Semin. Jadi Kecamatan Semin itu banyak tempat wisatanya, banyak banget. Ada Watu Kota, ada Gua Jalamprong, ada candi apa aku lupa, ada candinya juga. Masih banyak lagi wisata-wisata di sini. Keren Mas. Kita ke arah mana Mas Wisnu? Oke, kita akan jalan ke arah barat ya. Dan masih suasana lebaran ya. Jadi nanti kita ke arah Kecamatan Ngawen. Ya, kita ke arah Kecamatan Ngawen teman-teman. Kecamatan Ngawen adalah kecamatan tempat tinggal saya dan Mas Wisnu. Kita tinggalnya di sini. Nah, ini banyak lampu-lampu biru-biru cantik karena masih suasana lebaran, jadi lampu-lampunya baru nyala nih ya. Banyak dihias guys untuk menghibur para pemudik pengguna jalan raya biar nggak ngantuk. Nah, kita habis beli senar gitar ya, kita mau main gitar. Gitar kita habis beli. Senarnya. Keren. Nah, ini sangat sepi sekali ya. Gak ada kehidupan yang menggugah suasana malam biar lebih happy itu kan. Saking sepinya ya jalannya. Kayak jalan pribadi gitu ya. Hanya suara jangkrik dan suara binatang malam lainnya. Dan mungkin nanti kita bisa bertemu di
video berikutnya ya, setelah di jalan lagi.